keluar masuknya tim adalah hal yang biasa. Pergi dan datang adalah hal yang lumrah. Namun ketika Adlin pergi meninggalkan Leslar, keluar, dan rumor tentang Valdi yang juga akan ikutan keluar dari tim Leslar cukup menyita perhatian kita. Walau sekarang kita tahu bahwa Bilar sudah ditemani oleh asisten barunya. Siapa lagi kalau bukan Bagas Garnita? Ya, asisten baru Rizky Bilar. Namun yang cukup kita sesalkan dan ada sesuatu yang masih membekas di hati Rizky Bilar tentunya adalah ketika yang namanya sahabat yang ia tolong, sahabat yang ia bawa dari desa, dari Medan, nyatanya akhirnya setelah bekerja setahun ia memilih hengkang. Padahal Rizky Bilar sendiri menaruh harapan bahwa Adlin Rambe akan bisa menemaninya sampai ia akhirnya menua bersama. Namun kenyataannya sahabat yang ia kasihi sudah dianggap seperti keluarga, lebih memilih bergabung dengan PS Glow, usaha milik Putra Siregar. Namun bagaimanapun juga, itulah yang menjadikan nyes di hati Bila. Itu Argi kita tangkap ya. Ya gas, bantuin gua ngerapin gas, sini gas. Ayo gas, sini pun gas. Ayo gas, biar lo sinang biru. Ya. Kalau cenang biru, ya ada cenang biru, bisa lah cabut. Di sini, ya. Jangan ya? Ya, enggak. Itu kacang lupa ini cenang ya? Oh, enggak gitu. Enggak rumah. Yuk, sini, ini ngerapin ya. Gimana, lu bisa ngerapin ya? Bisa, Pak. Dulu sempat tinggal sendiri kan, ngekos. Enggak sempat. Nah, enggak. Lu sempat, kalau... Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih komentar dan masukan agar kita juga semangat kasih uploadan video terupdate terbaru tentang kisah seputar selebriti tanah air dan mancanegara yang so bakal bikin kita selalu happy, senang, dan so bikin selalu update akan perkembangan terbaru kabar-kabari tentang selebriti tanah air dan mancanegara tentunya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.